saat daerah lain menyebut mobil angkutan umum sebagai angkot, seantero kota Daeng malah menyebutnya sebagai PT-PT. Tidak hanya di Makassar, rupanya berlaku di seluruh pulau Sulawesi. Nama PT-PT berasal dari istilah lokal Makassar saat merujuk uang receh pecahan 5 rupiah atau 10 rupiah. Nominal tersebut digunakan para penumpang moda transportasi saat membayar jasa supir, utamanya pada dekade 1960-an. Lama-kelamaan, istilah PT-PT ternyata tidak lagi merujuk pada sebutan untuk uang logam. Saat ini, masyarakat menyematkan sebutan PT-PT pada kendaraan roda 4 yang berlalu lalang mengantar penumpang di seluruh penjuru kota Makassar. RRI Makassar, ensiklopedi budaya keindonesiaan. Ya, baik sahabat budaya, kita kembali lagi di Mozaik Budaya, tentunya dengan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, masih bersama Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulsel ya. Mbak Andini, gimana nih? Kan ditempatkan di Pokja Pengembangan dan Pemanfaatan, terus ada kajian tata pamer di ruang informasi Taman Arkeolog di Leang-Leang. Nah, itu melakukan penataan di situs Leang-Leang itu seperti apa nih, Mbak? Saya cerita sedikit tentang sejarahnya. Iya. Jadi pada tahun 2018 BPCB itu mendirikan sebuah bangunan yang cukup unik gitu ya, dengan mengadaptasi konsep tradisional rumah adat Bugis Makassar dipadukan dengan modern, bangunan modern, lalu jadilah sebuah ruang informasi yang terletak di Taman Arkeologi Leang-Leang. Nah, pada tahun 2018 dibangun, 2019 kami melakukan kajian tata pamer. Yeah. Jadi pada kajian tata pamer itu kami berusaha untuk mengkaji kira-kira informasi apa yang bisa disampaikan, lalu bagaimana cara menyampaikannya, dan media apa yang bagus untuk digunakan pada informasi tersebut. Nah, pada kajian tersebut kami juga melakukan survei keinginan persepsi masyarakat. Jadi masyarakat itu sebenarnya masyarakat sekitar Leang-Leang sebenarnya mau apa sih, mau informasi apa yang ditampilkan di taman, di ruang informasi tersebut. Kami juga melakukan survei pengunjung. Jadi pengunjung ditanya kira-kira kalau kamu datang ke Leang-Leang ini mau informasi apa gitu yang ingin diketahui, ekspektasinya kayak gimana. Seperti itu. Jadi Jadi itu gimana untuk penataan di situs Leang-Leang itu, seperti untuk menata tata pamer. Jadi di Leang-Leang itu kan di kawasan Kars Maros Pangkep itu kan cukup banyak hal-hal yang unik. Terus BPCB itu punya wilayah kerja di Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara. Dan di beberapa tempat itu juga ditemukan gua-gua prasejarah yang temuannya itu cukup spektakuler, mengguncang dunia gitu. Misalnya kayak Leang Timpuseng yang awalnya dikatakan sebagai lukisan tertua, yang kemudian ditemukan lagi lukisan tertua di tempat lain, misalnya di Leang Bulu Sipong. Dinyatakan bahwa di Leang Bulu Sipong itu ada lukisan narasi di mana manusia purba itu, manusia prasejarah itu mencari apa ya, mencari makanan, berusaha untuk mengalahkan tanda kutip babi rusa gitu. Jadi waktu itu dinyatakan sebagai lukisan bernarasi tertua di dunia. Jadi ada sekelompok manusia, manusia yang berusaha untuk berburu babi rusa, dan mereka menggunakan teknik-teknik tertentu seperti itu. Iya, jadi itu ada semua di tempat prasejarah sana ya. Di Leang-Leang ya. Berarti kalau kita ke sana sangat menjadi pembelajaran juga. Jadi kalau bisa ini anak-anak dari sekolah-sekolah
ada field tripnya bisa ke Liang-Liang. Iya. Yes. Di sana itu saya paling suka koleksi yang namanya liontin manusia prasejarah. Oh, jadi, ada iya. Liontin manusia prasejarah. Jadi, ya. Ternyata manusia, kenapa sampai suka gitu, Mbak? Karena ternyata manusia purba itu udah mengenal fashion sejak zaman dahulu. jadi jangan iya. ditanya kalau orang Makassar itu suka berpenampilan fashion. Cantik, ganteng gitu iya, karena iya. memang nenek moyangnya sudah mengenal fashion sejak masa purba prasejarah ya mereka, iya. mereka sudah ada liontinnya, ada liontin, ada manik-manik gitu. Mm. Jadi mereka memang teknologinya cukup tinggi iya, gitu tinggi ya pada ya. Masanya pada iya jadi memang dari nenek moyang itu sudah orang Bugis Makassar ya sudah mengenal fashion jadi sampai sekarang kalau ada pendengar itu yang dari luar Makassar kesini pasti aduh ini orang-orang Makassar ini apalagi kalau pasar ini hari kebudayaan iya. aduh keluar semua itu manik-maniknya iya aksesoris ya iya, iya jadi pendengar terus kita lanjut lagi nih. Di ruang informasi lukisan prasejarah di Liang-Liang itu apa-apa saja yang dipamerkan? Ya itu tadi ada ada artefak-artefak atau temuan yang ditemukan di gua-gua prasejarah yang kayak tadi ada liontin, ada manik-manik, ada alat batu, ada sampah dapur gitu bahkan ada sampah temuan, dapur bahkan ada temuan manusia Maros ya jadi dipamerkan di situ. Lalu saya orang Maros Mbak saya mau lihat ke sana harusnya saya ke Liang-Liang gitu. Ada manusia Maros ya. Ada manusia Maros. Sejak jadi, zaman purba prasejarah ini. Jadi memang sangat banyak kita gua-gua prasejarahnya, tapi tidak pernah ditemukan manusia. Nah pada waktu itu ada penggalian ternyata wah ternyata ada manusia Maros ditemukan. Ada saya nih manusia Maros ini. Itu kalau diteliti itu tahun berapa? Sekitar tahun berapa kira-kira? Masa-masa paleolitik sih, masa-masa yang sudah ke sini yang agak modern gitu. Manusia Maros itu jadi ada castingnya di Taman Arkeologi Liang-Liang. Nah selain itu juga ada lukisan gua tentunya karena nama ruang informasinya itu ruang informasi gua-gua prasejarah yang ada di wilayah kerjanya Sulawesi Selatan. Itu terdapat di Liang-Liang ya. Jadi sudah lebih teredukasi lagi kalau kita kesana. Iya. Jadi tidak bingung lagi. Biasanya kan saya sudah lama sekali tidak kesana. Terakhir sekitar 15 tahun lalu. Sekarang sudah banyak perubahan. Iya masih ini ya masih belum belum tahu. Padahal ada apa itu yang tangan masih ada enggak yang tanda tangan masih yang ada. Model tangan itu terus tidak ada yang jelaskan waktu itu iya. Dulu kan masih 15 tahun lalu pengembangan untuk pelayanan publik masih minim. Nah terus kita lanjut lagi nih Mbak Andini setelah melakukan kajian tata pamer nah di ruang informasi dan isi dari ruang informasi Kalio ini Kalio ini berbeda ya dengan ruang informasi di Liang-Liang. Iya, jadi salah satu kegiatan kami tahun 2019 itu adalah melakukan kajian pengembangan di rumah informasi Calio di Kabupaten Sopeng. Oh, iya. Calio namanya. Calio. Itu di Kabupaten Sopeng di mana tempatnya? Agak jauh dari kota. Iya, iya. Jadi di situ kalau di Liang-Liang itu tentang manusia, tinggalan manusia, kalau di Calio itu tentang tinggalan hewan. Jadi ternyata hewan-hewan purba yang ternyata cuma ditemukan di Pulau Sulawesi. Jadi 700.000 tahun yang lalu nih ya, sebelum kita ada, sebelum kita lahir, hewan-hewan itu berusaha untuk mencari makan, berkembang biak gitu ya. Lalu sampailah dia ke Lembah Walanae namanya. Di Lembah Walanae yang saat ini berada di Sopeng itu kemudian mereka mati dan memfosil. Fosil-fosilnya itu kemudian ditempatkan di ruang informasi. Di ruang informasi. Ini ruang informasinya di itu tadi yang di Sopeng ini. Di Sopeng ya. Tapi agak jauh ya tempatnya. Iya, agak jauh. Kan setahu saya di ada museum Latte Makmala, Museum Yuliana. Apakah ada juga di situ artefaknya? Ada. Jadi sebagian koleksi yang ada di ruang informasi Calio itu dipinjam di Museum Latte Makmala itu. Latte Makmala. Ada ya.
kura-kura raksasa, belum pernah lihat kan ya? Belum. Kura-kura raksasa sekarang kan kura-kuranya rada kecil ya. Iya. Ada di sana, ada gajah kerdil. Gajah kerdil di Latemak Mala itu ya? Di Sopeng. Bukan di Ruang Informasi Calio. Oh, tempatnya di Ruang Informasi Calio ya. Waduh, nanti kita mau kesana. Silahkan. Iya, berarti sangat menarik sekali ya kalau kita belajar tentang prasejarah, iya, mengenal lebih jauh lagi. Iya, dan pendengar, sebentar kita akan lanjut. Kita hadirkan dulu persembahan lagu berikut ini. Dalam duka masa lalu, nyata sudah salahku, tak sanggup. RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan.
Iya, Mbak Andini, kita lanjut lagi. Ini di belakang layar juga cukup seru ya ceritanya. Nah, ini seorang arkeolog dan pamong budaya ahli muda di BPCB Provinsi Sulsel. Jadi banyak hal yang menarik ya yang dilakukan ketika meneliti. Mungkin ada diceritakan sedikit ini yang bikin memukau gitu kira-kira. Saya sih semua pekerjaan yang kami lakukan tuh memukau gitu. Yeah, yeah. Tapi yang paling saya suka itu di leang-leang itu, di leang-leang dan di Calio gitu. Calio. Kenapa sampai karena suka di daerah situ? Karena leang-leang itu kawasan kars itu ternyata potensi prasejarahnya sungguh luar biasa gitu ya. Mulai temuannya yang tadi saya ceritakan bahwa ada manusia maros yang namanya Bese gitu. Yang diperkirakan dia meninggal umur 17-18 tahun dan saat ini masih terus diteliti gitu. Itu ditahu juga bahwa dia meninggal di usia sekitar 17-18 tahun. Iya, diambil arang dari ininya, dari sekitarnya situ, lalu dibawa ke laboratorium, dilakukan tes, ternyata umurnya segini gitu, jenis kelaminnya ini. Oh, bisa ditahu juga ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. Makanya lukisan-lukisan yang ada di gua-gua prasejarah Maros Pangkep itu semua ketahuan umurnya karena sudah dibawa uji tes laboratorium. Uji tes laboratorium. Luar biasa sekali. Jadi pendengar ini, kalau mungkin setelah Ramadan ada kegiatan untuk jalan bersama keluarga, ya langsung saja ke leang-leang. Tapi kalau kita ke leang-leang tidak perlu perseorangan, misalnya untuk keluarga tidak perlu daftar di ini ya, di apa, ada situsnya itu di BPJB Sulsel. Kalau untuk pemanfaatan untuk perorangan tidak memerlukan perizinan. Perizinan. Oh, kecuali kalau misalnya sekolah yang mau datang untuk field trip ya. Biasa. Oke, baik. Nah, kita lanjut lagi, Mbak. Dan ketika ini kan tadi kita sudah cerita tentang informasi Calio di Kabupaten Sopeng. Nah, kemudian saya pernah ya berkunjung ke Benteng Rotterdam. Nah, di salah satu gedungnya itu ada ruang informasi. Mungkin diceritakan apa-apa saja itu di ruang informasi tersebut. Jadi di Rotterdam itu di bawahnya aula, itu yang saat ini dijadikan aula oleh BPCB, itu ada ruang informasi. Di situ disajikan informasi terkait Benteng Rotterdam. Mulai dari Benteng Rotterdam tersebut didirikan oleh Kerajaan Goa, lalu setelah didirikan sebagai salah satu benteng pertahanan, ternyata direbut sama VOC waktu itu karena Perjanjian Bungaya, lalu dikuasai, dan kemudian VOC bangkrut, lalu dikuasai oleh Hindia Belanda gitu. Jadi informasi terkait Benteng Rotterdam itu kita informasikan di ruang informasi tersebut. Di ruang informasi itu sudah sejak kapan itu dibuat ruang informasinya? Kayaknya sudah cukup lama deh di situ, sudah cukup lama informasinya dan terus kami perbaharui gitu. Oke, baik. Jadi kemudian banyak sekali ya ruang-ruang informasi tentang cagar budaya dari BPCB Provinsi Sulsel. Nah, kenapa enggak mendirikan museum khusus ini untuk informasi cagar budaya? Jadi kalau museum itu memang ada peraturan tersendirinya, namanya peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2015 tentang museum. Nah, di situ dinyatakan bahwa kalau mau mendirikan museum ada syarat-syaratnya. Nah, itu. Jadi memang mendirikan museum itu tidak serta-merta langsung jadi gitu ya, tidak. Jadi ada syarat-syaratnya, lalu BPCB kebetulan tidak memiliki TUSI, tugas dan fungsi untuk mendirikan museum. Makanya kami mendirikan ruang informasi di situs-situs tertentu. Jadi itu salah satu kreativitas juga dari BPCB, membuat ruang-ruang informasi di tempat situs-situs tertentu ya. Dan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, kira-kira bagaimana untuk memanfaatkan ini cagar budaya ketika kita datang untuk berkunjung, datang untuk wisata, tapi ini wisata wisata edukasi kayaknya ya, wisata pendidikan ya, silakan Mbak. Jadi kalau pemanfaatan itu untuk kunjungan pribadi atau rombongan tidak memerlukan proses perizinan. Tapi kalau misalnya rombongan tersebut ingin melakukan aktivitas tertentu, misalnya kayak kemarin ada SD, salah satu SD di Makassar yang meminjam salah satu area di benteng, salah satu zona taman di benteng itu mau digunakan untuk
beraktivitas, maka itu memerlukan proses perizinan. Hmm. Jadi kalau yang, kalau Mbak mau berkunjung ke leang-leang bersama keluarga misalnya 10 orang tapi hanya berkunjung biasa, itu tidak memerlukan perizinan. Oh, tidak memerlukan perizinan. Tapi kalau menggunakan ruang, itu yang memerlukan perizinan dari BPCB. Oh, kalau sekedar lewat jalan untuk melihat-lihat enggak apa-apa ya. Bebas. Iya, bebas. Karena kan kemarin Mbak Anggi sudah menginformasikan ke pendengar tentang bagaimana cara penggunaan aplikasi BPCB Provinsi Sulsel ya. .id. Baik. Iya, dan mendengar masih terus dengan BPCB Provinsi Sulsel tentunya dengan pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping score tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan Queen of Coffee.
4 RRI Makassar, Ensiklopedi Budaya Keindonesiaan. Anda masih bersama kami di Mozaik Budaya dan Mbak Andini, kita berbicara tentang pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya. Nah, untuk lebih mengembangkan lagi supaya terlestari ini cagar budaya dan pemanfaatannya ke depan gimana nih Mbak? Iya. Jadi kami memiliki program-program di BPCB untuk berupaya mengembangkan cagar budaya di wilayah kerja kami. Mm-hmm. Nah, tahun ini kita rencananya ada kegiatan itu, kemarin sudah dijelaskan oleh tiga pakar, ada Pak Ramli, Pak Iwan, dan Pak Laude, bahwa Benteng Rotterdam akan dijadikan sebagai badan layanan umum. Itu salah satu kajian dari tempat kami. Dan saat ini masih ongoing gitu ya. Lalu ada kajian tata pamer Taman Arkeologi Leang-Leang. Kalau tadi itu ruang informasi ya, yang ada manusia prasejarah itu. Nah, tahun ini kita karena tempatnya cukup mini, jadi kami akan mengembangkan landscape-nya atau lingkungannya untuk ditata. Kira-kira informasi apa yang akan disampaikan di lingkungan seluas itu. Jadi setelah ada Pokja dari tentang pengembangan pemanfaatan cagar budaya, untuk diinformasikan ke pendengar ini agar terlestari seterusnya, cagar-cagar budaya itu gimana Mbak bagusnya? Kalau saya sih, menurut saya ya, sebaiknya kita bersama-sama melestarikan dan melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan. Kalau cuman BPCB saja yang melestarikan sementara situsnya itu beribu-ribu gitu, itu mungkin akan keteteran. Jadi harapan saya ke depan itu agar kita bersama-sama BPCB dan masyarakat itu dan instansi lain dapat bersama-sama melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya. Memanfaatkan, jadi pemanfaatannya yang positif ya. Iya. Jadi salah satunya misalnya ketika Anda berkunjung ke tempat wisata, ke tempat cagar budaya, diharapkan untuk tidak mengganggu dan tidak mengotori dan tidak tidak merusak ya. Iya, merusak cagar budaya. Tapi kira-kira pernah nggak dihadapi ketika ada ramai pengunjung sebelum COVID ya misalnya, ada kerusakan di cagar budaya itu gimana Mbak kira-kira? Iya, ada beberapa sih ya. Misalnya kayak di Benteng Rotterdam sendiri gitu ya, tetangga itu. Jadi pengunjung yang datang khususnya yang kaum milenial itu mungkin ingin memperlihatkan eksistensinya bahwa mereka telah datang ke Benteng Rotterdam, tapi caranya itu salah, misalnya dengan mencoret-coret gitu. Andini dan ini sudah berkunjung ke itu, nyoret-nyoret dinding bukan dinding sih, dinding bangunan. Ini yang ada yang di benteng itu yang di atas kan biasa saya lihat banyak coret-coretan juga. Iya betul. Jadi mereka memperlihatkan eksistensinya dengan cara yang salah gitu ya. Mestinya upload di medsos ya saat datang gitu, tapi mereka malah mencoret-coret dinding ya. Jadi bagaimana cara mengembang, maksudnya itu kalau ada coret-coret di supaya hilang gimana cara biasanya? Kami konservasi atau kami melakukan pemeliharaan. Jadi memang pemeliharaan. Di BPCB ada Pokja yang bertugas melakukan pemeliharaan situs-situs di BPCB. Okay, baik. Jadi terakhir Mbak Andini, harapan Mbak Didi ke depan gimana untuk pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya ini untuk masyarakat dan kedepannya ya, silakan. Itu tadi saya berharap semoga upaya pelestarian cagar budaya bukan cuma dilakukan oleh instansi pelestari cagar budaya seperti BPCB, tapi masyarakat juga turut berpartisipasi melestarikan cagar budaya. Oke, baik. Jadi Mbak Dini sangat luar biasa sekali ya berbincang-bincang bersama Andini Perdana SSM HUM, jadi seorang arkeolog dan pamong budaya ahli muda di BPCB Provinsi Sulsel, dan sekarang bekerja di BPCB Sulsel ya. Berarti dia tetangga ini. Tetangga. Dan bekerja di kelompok kerja pengembangan dan pemanfaatan. Baik, terima kasih Mbak Andini sudah bersama-sama di Perempat RR Makassar, dan mudah-mudahan lain waktu cerita-cerita lagi ya tentang cagar budaya Mbak. Oke, baik, terima kasih mendengar. Kami pamit ya dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.